Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait misi Gaia Badan Antariksa Eropa menemukan lubang hitam yang unik. Lubang hitam itu bernama BH2 yang terletak 3.800 tahun cahaya dari Bumi. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Misi Gaia Badan Antariksa Eropa telah membantu menemukan lubang hitam jenis baru. Keluarga baru itu sudah memiliki dua anggota, dan keduanya lebih dekat ke bumi daripada lubang hitam lain yang kita ketahui. Kedua lubang hitam itu ditemukan dengan mempelajari pengukuran ultra presisi dari posisi dan gerakan bintang dalam rilis data ketiga Gaia. Goyangan yang aneh dalam pergerakan dua bintang di langit menunjukkan bahwa mereka mengorbit objek yang sangat masif. Dalam kedua kasus tersebut, objek tersebut kira-kira 10 kali lebih masif dari matahari kita. Penjelasan lain untuk pendamping besar ini, seperti bintang ganda, dikesampingkan karena tampaknya tidak memancarkan cahaya apapun. Lubang hitam kedua Gaia atau BH2 terletak 3.800 tahun cahaya dari Bumi. Ini adalah sistem biner yang terdiri dari bintang raksasa merah dan kemungkinan lubang hitam. Dalam animasi ini, Gaia BH2 ini dibuat di Gaia Sky, ukuran orbitnya akurat, tetapi diameter lubang belakang tidak sesuai skala. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait misi Gaia Badan Antariksa Eropa menemukan lubang hitam yang unik, yaitu BH2 terletak 3.800 tahun cahaya dari Bumi. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.